Qala. Rasul kemudian menjawab, yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Apa yang kedua? Birrul walidain, percis seperti nama masjid kita, berbuat baik kepada orang tua. Qala thumma ay. Kemudian Abdullah bin Mas'ud nanya lagi, ya Rasulullah, apa lagi? Kemudian Rasul menjawab, qala al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa? Tiga ini apa namanya? Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Satu apa? Sholat di awal waktu. Dua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Tiga, jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Perhatikan, dari tiga amalan di atas, ada satu amalan yang percis seperti nama masjid kita. Apa amalannya? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ahilman yakin ayahanda Dr. Wahidin Halim beserta pengurus masjid ini memberikan nama Birrul Walidain karena ini bukti kebaikan kepada orang tuanya. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan tolong catat baik-baik ya, berbuat baik kepada orang tua itu adalah kunci kemuliaan dan kebahagiaan dalam hidup. Maksudnya apa? Kalau hidup kita ingin mulia, maka muliakan orang tua kita. Kalau hidup kita mau bahagia, maka bahagiakan orang tua kita. Karena apa kata Nabi? Ridhullah fi ridhul walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Saya kalau banyak ditanya sama orang, Ahilman sekarang bisa ceramah di TV, alhamdulillah. Saya akan jawab, bukan karena hebatnya saya, tapi karena hebatnya doa orang tua saya. Ahilman sekarang dapat kesempatan berdakwah, bahkan dengan izin Allah pernah berdakwah ke Amerika, ke Kanada. Saya akan jawab, bukan karena hebatnya saya, tapi karena hebatnya doa orang tua saya. Saya dapat kesempatan sekolah S1, S2, S3 sekarang, semuanya beasiswa. Saya akan jawab, bukan karena hebatnya saya, tapi karena hebatnya doa orang tua saya. Saya asli orang Garut, ayahanda Dr. Wahidin Halim. Saya orang kampung, dulu barangkali disebut susah juga hidup, tapi dengan izin Allah, Allah berikan banyak kebaikan. Dan salah satunya adalah karena ucapan dan prasangka baik dari orang tua saya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada di antara kita yang hari ini Allah tinggikan derajatnya, mohon maaf lahir dan batin, mungkin usaha kita mah hanya berapa persen lah pengaruhnya, tapi boleh jadi doa orang tua kita lah yang menguatkan takdir itu datang kepada kita. Betul apa betul? Dan mohon izin, saya boleh menyampaikan, boleh jadi ayahanda Dr. Wahidin Halim, beliau menjadi gubernur, sebelumnya beliau menjadi bupati, bahkan wali kota, sebelumnya, begitu banyak pencapaian yang Allah berikan kepada beliau. Salah satunya karena doa dan kebaikan orang tua beliau. Maka hari ini dengan izin Allah, nama masjid kita adalah apa? Birrul Walidain. Sebagai pesan, ini pesan, pesan untuk semua jamaah, termasuk anak-anak santri. Apalagi anak-anak santri. Kalau hidup kita ingin mulia, muliakan orang tua kita. Kalau hidup kita mau bahagia, bahagiakan orang tua kita. Karena mohon maaf, kata Nabi SAW, rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu,
celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Ustaz, siapa yang celaka menyesal itu? Kata Nabi, orang yang celaka menyesal adalah dia yang masih menemukan orang tuanya. Keduanya atau salah satunya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia lupa untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Itulah yang Nabi sebutkan sebagai orang yang celaka menyesal. Celaka menyesal. Maka mohon maaf, yang masih punya orang tua, sayangi orang tua kita. Yang masih punya orang tua, muliakan orang tua kita. Yang masih punya orang tua, bahagiakan orang tua kita. Ahilman, bagaimana kalau orang tua kita sudah tidak ada? Apakah kita bisa berbuat baik? Bisa. Tolong catat kalimat ini. Ada tiga hal yang sangat dirindukan oleh orang tua yang sudah kembali kepada Allah dari anaknya. Apa di antaranya Ahilman? Satu, orang tua yang sudah wafat merindukan doa dari anaknya yang masih hidup. Maka pesan saya, termasuk bagi saya pribadi, saya ditinggal orang tua saya sejak kecil. Ayah saya, ibu saya. Kalau kita sayang sama orang tua yang sudah meninggal, doakan orang tua kita. Apa di antaranya Ahilman? Bacakan istighfar untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Satu kali dikisahkan, ada seseorang yang sudah di alam kubur, kemudian hisabnya diringankan, bahkan dihilangkan. Orang itu kemudian bertanya, wahai malaikat munkar nakir, kenapa siksa kuburku hilang? Kenapa siksa kuburku berkurang? Apa jawaban malaikat? Ya, aku kurangi siksamu. Aku hilangkan siksamu. Kenapa? Karena aku menyaksikan ada di antara anakmu yang membacakan istighfar untukmu. Maka ada satu doa yang langsung diabadikan dalam Al-Quran. Doa untuk orang tua kita. Hafal apa enggak doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Apa artinya? Rabbil firli, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah, keduanya. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil. Maka ini pesan. Yang pertama, doakan orang tua kita. Karena orang tua yang ada di alam kubur menanti doa dari anaknya. Wabil khusus istighfar dari anaknya. Mohon maaf, mungkin orang tua kita ilmunya kurang. Mungkin dulu orang tua kita ibadahnya kurang. Karena apa? Karena sibuk ngurusin kita. Karena sibuk banting tulang mencari nafkah untuk kita. Maka jangan pernah sesali keadaan orang tua kita. Jangan pernah menghina keadaan orang tua kita. Karena pada titik hari ini, kita mendapatkan banyak kebaikan karena ada doa dari siapa? Orang tua kita. Yang kedua, apalagi Ahilman, lanjutkan kebiasaan baik orang tua yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita. Orang tua kita senang kalau anaknya melanjutkan kebiasaan baik orang tuanya. Maka setiap anak harus tahu orang tua kita punya kebiasaan baik apa. Nanti dilanjutkan, jangan sampai terputus walaupun orang tua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, ada tiga amalan yang tidak akan terputus ketika orang meninggal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Maka yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita. Dan yang ketiga, apa? Orang tua merindukan dari anaknya, sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Jadi kalau sekarang kita punya harta dilebihkan dalam hidup ini, ayo sedekah. Niatin buat siapa? Orang tua kita. Ustaz, akan sampai atau tidak? Sampai. Satu kali dikisahkan, ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an.
Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin berbuat baik kepada ibuku." "Iya. Tapi ibuku sudah wafat. Apakah aku bisa berbuat baik?" Kata Nabi, "Bisa." Saat bertanya lagi, "Bagaimana caranya?" Kata Nabi, "Bersedekahlah atas nama ibumu." "Sedekah apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Sedekah air." "Bagaimana maksudnya ya Rasulullah?" "Maksudnya bangunkan sumur atas nama ibumu. Selama sumur itu mengalir, pahalanya sampai untuk siapa? Ibumu yang sudah wafat." Kalau ada rezeki, bangun masjid. Kalau ada rezeki, bangun sekolah. Kalau ada rezeki, bangun pesantren. Kalau ada rezeki, bangun rumah sakit. Setiap kebaikan itu akan mengantarkan pahala untuk siapa? Orang tua kita yang sudah meninggal. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Baik. Ini pendahuluan ya. Ini belum mulai ceramah kita belum ya. Ini baru apa? Pendahuluan. Jadi yang kedua saya sampaikan takzim sekali Ayahanda Wahidin Halim dengan masjid namanya Birrul Walidain. Mudah-mudahan masjid ini mengingatkan kita untuk terus berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua kita.